saya nak bawakan pakar ekonomi kita pada waktu ini, iaitu Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, tidak asing lagi Dr. Awani, Ketua Ekonomi dan juga Kewangan Sosial Bank Muamalah Malaysia Berhad. Assalamualaikum Doktor, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Kita bersiaran di luar kali pertama. Okay. Kau selalunya selalu online, selalu? Betul. Okey. Digital financial literacy. Kalau kita bercakap benda ni, dia bukan benda barulah. Banyak, cuma ada banyak produk yang ditawarkan pada masa kini. Cuma saya nak bawa, nak mengangkat diskusi ini ke peringkat yang lebih besar. Ke peringkat perkaitannya dengan ekonomi, community, individu mahupun di peringkat ekonomi negara itu sendiri. Kerana kalau kita melihat, pertama sekali sebelum kita bercakap soal kadar celik kewangan itu dan juga digital, celik kewangan digital itu, kita juga perlu melihat dalam konteks ekonomi individu tersebut. Sebagai contoh, barulah mereka boleh melihat berapa banyak mereka boleh menguruskan wang dan sebagainya. Kerana mereka mengatakan bahawa nak beli barang sedia ada pun tak cukup, macam mana nak menyimpan. Itu antara argumennya lah. Bagaimana kita membacakan semasa pada ketika ini? Adakah ini cabaran yang besar pada ketika ini dan menghirit kepada tahap pemahaman dan juga kecelikan kewangan yang menurun? Okey. Bagi saya memang benarlah apa yang disebutkan oleh Najib tadi tentang cabaran tentang digital literasi kewangan dan sebagainya, dan dihimpit pula masalah seperti kos hari dan sebagainya. Ini sebenarnya menuntut seseorang itu untuk lebih berhati-hati sebenarnya dalam menilai permasalahan yang dihadapi serta pilihan yang mereka ada. Kalau kita bercakap tentang kos hari hidup, sudah pasti kita immediately kita akan fikir, nak tambahkan wang lah, nak tambahkan pendapatan. Dan apabila kita lihat dalam kerangka digital kewangan dan sebagainya, terdapat banyak pilihan seperti untuk melabur dalam pelbagai platform, ada yang nak melabur dalam kripto dan sebagainya lah. Jadi di sini itu saya rasa benda ni perlu kita lihat dengan lebih teliti lah. Betul, kalau kita bercakap tentang masalah kewangan, masalah kos hari hidup, kita perlu tambahkan pendapatan, benar, dan dilihat melabur tu salah satu avenue ataupun cara untuk mengatasinya. Tetapi di sini mereka perlu berhati-hati. Apakah pelaburan yang sesuai dengan toleransi risiko mereka? Adakah mereka faham konsep risiko tersebut? Jadi kalau perkara itu tidak diselesaikan, dikhawatiri mereka akan terjerumus dalam satu kancah ataupun masalah kewangan yang lain pula. Dan yang akan merugikan mereka balik. Itu yang saya rasa cabarannya. Kita berdepan dengan banyak beberapa perkara yang kita sifatkan sebagai krisis. Krisis persaudaraan kita sedang cuba mengatasi pada ketika ini, kita hadapi pada ketika ini. Tapi kalau kita melihat antara data yang saya bacakan pada pembukaan tadi, iaitu data daripada FEN sendiri, melihat kepada bahawa 92% rakyat Malaysia ini, mereka lebih banyak ada deposit berbanding dengan pelaburan. Bagaimana untuk kita melihat perkara ini? Sebab banyak perkara sudah kita laksanakan dalam bentuk dasar, dalam bentuk awareness dan sebagainya, supaya kita perlu melabur untuk menjaga masa panjang. Tidak kira berapa amount, semakin awal kita mula pada usia muda mungkin, semakin tahap security itu mungkin boleh terjamin apabila bersara nanti. Bagaimana untuk kita baca keseluruhan ini dan langkah kita pada ketika ini dalam bentuk dasar dan sebagainya untuk membawa rakyat Malaysia secara keseluruhannya lebih banyak melabur pada ketika ini? Kalau 92% menyimpan dalam deposit, maksudnya rata-rata rakyat Malaysia ini mempunyai tahap toleransi risiko yang rendah. Dari satu segi, baguslah. Kerana mereka berhati-hati dalam merencana kewangan mereka. Namun, kita nak mengatasi inflasi. Bila nak mengatasi inflasi, sudah pasti kita perlukan suatu bentuk pulangan yang lebih tinggi lagi. Kalau tahun lalu kita mencapai inflasi 3.3%, sudah pasti kita perlukan suatu bentuk pulangan yang lebih tinggi lagi. Tetapi nak menangani masalah ini, kita kena perlu fahamlah apakah seperti sebutkan tadi toleran risiko dan apakah instrumen-instrumen atau alokasi aset yang bersesuaian dengan tahap risiko yang boleh diterima oleh seseorang itu. Jadi mereka perlu faham apa itu saham, apa itu bond, apa itu pasaran wang dan sebagainya, apa itu komoditi. Setiap instrumen itu mempunyai profil risiko dan pulangan tersendiri. Tapi rata-ratanya kalau saham ni tinggilah dia punya risiko dan mempunyai pulangan yang tinggi berbanding dengan pulangan dalam instrumen bond. Jadi itu saya rasa mereka perlu tahu apakah instrumen atau kelas alokasi yang aset yang ada yang bersesuaian dengan tahap risiko mereka. Tadi juga saya ada bentangkan pada pembukaan daripada data FEN ini, iaitu realitinya pada ketika ini berdasarkan kajian mereka, golongan yang ramai mempunyai tahap kesedaran ataupun celik kewangan ini yang rendah adalah golongan yang berpendapatan rendah. Ini realiti semasa dan ini yang perlu kita tangani pada ketika ini. Bagaimana untuk kita melihat bergerak ke hadapan, golongan ini harus menjadi golongan sasaran? Mungkin sekarang kita sudah sasarkan tapi perlu lagi banyak. Apabila kita bercakap kita berdepan pandemik sebagai contoh,
ramai golongan yang berada di golongan berpendapatan rendah menggesa pengeluaran KWSP. Okey, kita telah pun laksanakan. Ada juga yang meminta sehingga kepada pengeluaran baru dan sebagainya. Ini realitilah keadaan semasa. Tapi kita tahu ini ada resikonya untuk jangka masa panjang. Bagaimana ini harus dilipat gandakan lagi usahanya? Dalam konteks ekonomi, bagaimana pandangan ini diulah? Bagi saya, isu ini tak lain tak bukan ia bersekitaran berkenaan dengan pendidikan. Lah. Terutamanya pendidikan mata pelajaran matematik. Kerana saya lemah sikit matematik. Betul, saya melihat matematik ni, saya tengok subjek yang ada sekarang ni ataupun silibus yang ada ni, makin lama makin susah. Jadi perkara itu perlu ditangani. Kerana ilmu kewangan, ilmu pelaburan ni dia banyak menggunakan matematik. Tapi matematik ni tidaklah susah sangat, mudah sebenarnya. Tetapi konsep-konsep seperti time value of money, nilai mata wang, masa dan uang dan sebagainya, itu banyak menggunakan konsep matematik. Jadi kalau subjek matematik itu diajar secara susah dan semakin payah dan sebagainya, maka itu akan menyebabkan golongan yang berpendapatan rendah ni akan terkesamping ataupun terkeluar daripada minat mereka untuk memahami lebih dalam lagi berkenaan literasi keuangan tersebut. Jadi saya rasa bermula dengan pendidikan lah yang saya nampak. Matematik, matematik itu sendiri, kalau dapat kita mudahkan, dapat kita menjadikan lebih menarik untuk para pelajar memahaminya, mungkin itu sebagai satu a good start lah orang kata tu. Okey. Doktor, kalau kita melihat bahawa sekarang ini ramai golongan-golongan yang berdepan dengan kesukaran ini di mengambil peluang untuk survival, bukan sahaja untuk bersukaria, tapi survival mereka terpaksa membuat pinjaman sebagai contoh. Bukan sahaja di bank-bank konvensional, tapi juga mereka melihat kepada alternatif lain, BNPL sebagai contoh. Ada juga microfinancing yang ditawarkan oleh platform-platform e-dagang. Ini sangat bahaya kerana mungkin kawalannya itu sedikit berbeza dengan bank konvensional. Assessmentnya juga berbeza. Bagaimana kita melihat bahawa keseluruhan ekosistem ini harus kita perhatikan dan juga pantau dan juga kawal selia dengan lebih lanjut. Dan ini juga pada akhirnya, kerana apabila seseorang itu berdepan dengan kesukaran kewangan, ini adalah justifikasi kenapa mereka perlu pergi membuat pinjaman tersebut untuk survival. Bagaimana ini harus diatasi dalam bentuk satu bentuk holistik perkara ini? Sebenarnya nak mengatasi masalah amat sukar. Seperti saya sebutkan pada awal perbincangan tadi, ia melibatkan pilihan seseorang individu tersebut. Kerana produk yang ditawarkan oleh pelbagai pihak sangat banyak sangat kompetitif. Dan di sini saya rasa intervensinya ada berbentuk pendidikan. Dan saya rasa pihak bank negara telah pun orang kata tu dengan aktif menerangkan kepada rakyat. Pihak bank sendiri, kami di Bank Muamalat pun menjalankan banyak program literasi kewangan bersama pelanggan. Jadi saya rasa mungkin itu adalah satu cara melalui pendidikan boleh membantu untuk mengurangkan masalah isu inilah. Baik, tadi kita dah menyentuh tentang golongan yang mungkin kurang berkemampuan ataupun golongan M40 yang ramai juga tidak mampu untuk menyimpan secara bulanan. Dan mereka hanya bergantung sepenuhnya kepada simpanan persaudaraan adalah KWSP sebagai contoh. Tapi kalau kita melihat golongan yang mungkin ada sedikit kemampuan ataupun golongan yang kaya, tak apalah, mungkin mereka ada perancangan yang lebih baik. Tapi yang ada sedikit lebih wang setiap bulan dan sebagainya. Bagaimana mereka harus melihat tidak hanya bergantung sepenuhnya kepada simpanan KWSP sebagai contoh. Kita ada juga skim persaudaraan swasta. Ada juga beberapa pelaburan lain yang harus dilihat. Bukan itu sahaja. Jangka hayat kita juga semakin panjang. Apabila kita mendapat wang tersebut, adakah wajar ia dilaburkan separuhnya untuk memastikan jangka hayat sehingga 75 tahun purata rakyat Malaysia dapat ditangani atau bagaimana kalau boleh dikongsikan? Yalah, memang perancangan berkenaan dengan persaraan ini berbentuk jangka panjang dan banyak aspek yang perlu dilihatlah. Kalau kita bercakap tentang kalau pelaburan tadi itu, mungkin pelaburan hartanah merupakan satu platform yang terbaik untuk melindung nilai dari segi inflasi dan sebagainya. Dan kalau pendapatan daripada sewaan property tersebut ataupun hartanah tersebut boleh dijadikan sebagai satu pendapatan sampingan. Dan ini merupakan satu, boleh dikatakan satu strategi jugalah. Tapi berbalik jugalah pada harga rumah dan sebagainya dan kemampuan individu tersebut. Jadi mungkin jugalah kalau kita bercakap tentang ada yang berminat untuk membeli tanah dan sebagainya dan mengusahakannya apabila sudah bersara nanti, itu juga mungkin merupakan suatu perkara yang boleh dilihat juga. Kerana kita sedia maklum bahawa berkebun, bertani dan sebagainya juga boleh merupakan mendatangkan suatu pendapatan yang baik jugalah. Jadi maksud saya itu perlu ada perancangan lah apa yang perlu dilakukan setelah bersara nanti. Kalau kata yalah, rata-ratanya umur dah panjang, mungkin juga kesihatan juga makin baik. Itu memungkinkan seseorang itu untuk bekerja lagi ataupun membuat satu aktiviti yang boleh mendatangkan hasil lagi. Okay.